Ya, oke, selamat datang teman-teman di channel AR, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan series Timnas Indonesia di game Football Manager 2021. Dan pada episode kali ini kita akan bermain di laga terakhir Piala AFF Grup A. Dan jika kita masuk semifinal, mungkin saya akan bermain dua pertandingan semifinal tersebut ya. Jadi mungkin jika kita lolos semifinal, kita akan bermain 3 pertandingan di episode kali ini ya. Dan untuk klasemen sementara grup A di Piala AFF sendiri, kita berada di posisi kedua di bawah Thailand ya. Goal difference kita lebih banyak dari Vietnam, dan Filipina berada di posisi ketiga. Sebenarnya sih Thailand pun masih bisa tergeser posisinya di ya kesempatan kali ini atau di grup A, jika lo Vietnam bisa menang dengan selisih gol yang cukup banyak ya menghadapi Thailand ya, karena laga terakhir kita akan menghadapi Filipina, sementara Thailand akan menghadapi Vietnam. Dan Malaysia sudah dipastikan tidak lolos dari 4 laga, 4 kekalahan ya. Thailand bisa jadi tidak lolos, tapi itu kemungkinannya sangat kecil ya, dimana kita harus menang lawan Filipina, dan Vietnam harus menang besar atas Thailand karena kan goal difference mereka 9 ya. Dan Filipina pun sebenarnya masih bisa punya peluang untuk naik ke posisi kedua ya di laga kali ini, jikalau Thailand dan Indonesia kalah di match keempat ini ya, dimana Filipina harus ya bertemu kita. Tapi secara peluang mungkin kita lebih diunggulkan ya, untuk ya kita, ya Thailand akan menghadapi Vietnam, di mana Thailand ya walaupun Vietnam juara bertahan di kompetisi Piala AFF ini, tapi saya berpikir Thailand akan lebih mendominasi pertandingan. Jadi mungkin peluang kita untuk menemani Thailand di semifinal Piala AFF cukup besar ya. Dan untuk line up-nya sendiri menghadapi Filipina akan seperti ini. Mungkin saya akan coba ya, mana hati Lestusen tidak bisa dimainkan ya, mungkin kita masukkan Gavin saja yang bermain luar biasa sekali di laga menghadapi Malaysia, di mana dia mencetak 2 gol ya. Dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Indonesia menghadapi Filipina. Dan ya, ini briefing sebelum pertandingan ya. Dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Indonesia menghadapi Filipina di Stadion Gelora Bung Karno atau Bung Tomo ya tadi. Ya, Gelora Bung Karno. Official roster dari kedua kesebelasan, dan kita langsung ke dressing room saja untuk melakukan pep talk. Dan mungkin saya akan pamfis ya, we could effectively secure qualification for semifinal with a win here, so go out there and impress me ya. Jadi ya intinya kita bisa mengunci tiket semifinal dengan cara memenangkan pertandingan ini, jadi kita harus menang seperti itu ya. Dan kedua kesebelasan sudah masuk area pertandingan, kick off babak pertama akan segera dimulai ya. Victor Igbunevo kepada Hansa Muyama Pranata, ke Stefano, Paulus Tanggang, kembali dimainkan di laga kali ini, Spaso ke Paulus Tanggang, Evan Dimas ke Abdul Estaluhu, Rizky Pora, Abdul Estaluhu kembali, ya pemain dengan asis terbanyak ya Abdul Estaluhu di kubu Indonesia tentunya. Irfan Bahdim kali ini kuas bola, si Irfan Bahdim ke Paulus Tanggang, ke Evan Dimas, ke Irfan Bahdim, ya terlalu deras laju bola. Ya masih bisa kuasai bola Irfan Bahdim, mencoba umpan ke tengah, tapi sundulan dari salah satu pemain Indonesia hanya menyamping di sebelah kanan gawang Filipina. Jadi peluang pertama Indonesia di laga kali ini. Ya Filipina menggunakan formasi 4-4-2 ya di kesempatan kali ini. Mungkin kita akan coba klik table saja ya, untuk mengetahui
klasemen grup saat ini, ya Singapura sebenarnya sudah lolos, begitu juga dengan Myanmar. Jadi jikalau kita menjadi runner up, kita akan bertemu Singapura di semifinal. Dan mudah-mudahan kita bisa lolos lah. Ya kalau bisa menjadi juara grup seperti itu, walaupun terkesan agak sulit ya. Dan ada free kick sebenarnya untuk Indonesia. Spasu akan ambil free kick kali ini. Sudah lakukan ke Paris Bersana dan sundulan sebenarnya dari salah satu pemain Indonesia masih mengarah ke atas gawang dari Filipina. Ya ada free kick Victorik Bonevo akan ambil. Ambil pendek saja ke Evan Dimas. Balik ke Victorik Bonevo. Ke Abdul Staluhu. Balik ke Victorik Bonevo kembali. Evan Dimas ke belakang ke Andri Tani. Andri Tani langsung ke depan saja ke Irfan Bahdim. Kuasai bola Irfan Bahdim. Masih Irfan Bahdim. Masih Irfan Bahdim. Melebar ke Rizky Pora. Umpan ke tengah. Ada Spaso. Lili Pali ke Irfan Bahdim. Tendang dan masih belum berhasil free kick saja. Karena ya Hakim Garis menyatakan ada salah satu pemain Indonesia yang berada di posisi offside. 20 menit laga sudah berjalan. Positioning masih dikuasai Indonesia. 60% berbanding 40% ya, di mana ya Thailand sementara ini unggul 2-0 atas Vietnam. Tentu keuntungan bagi kita di laga kali ini. Andri Tani kuasai bola ke Lili Pali, Paulus Tanggang ke Gavin. Gavin Kwan Atsit masih kuasai bola. Masih Gavin. Ya, umpannya hampir dihalau tadi Gavin, coba crossing ke tengah, ada Spaso sundul dan lagi-lagi sundulan dari para pemain Indonesia masih belum berhasil. Victorik Bonevo berhasil antisipasi umpan salah satu pemain Filipina. Sekarang Lili Pali kuasai bola, masih Lili Pali ke tengah ke Paulus Tanggang ke Irfan Bahdim. Paulus Tanggang melebar ke Gavin Kwan. Masih Gavin Kwan, umpan ke tengah dari Rizky Pora, tendang dan tendangan dari Rizky Pora. First time shootingnya masih mengarah jauh ke atas gawang dari Filipina. Ya Thailand sudah unggul 3-0 saja, di mana Terasil Dangda mencetak 2 gol sejauh ini. Dan ada corner kick untuk Indonesia. Spaso akan ambil, sudah lakukan ke Paris Bersana dan sundul dan Rizky Pora membawa keunggulan bagi Indonesia 1-0 di laga kali ini lewat skema corner kick. Bagaimana Spaso Jovic yang menjadi pengambil tendangan pojok mengambil tiang dekat dan ya walau dijaga 2 pemain, Rizky Pora berhasil melepaskan diri dari penjagaan dan berhasil melakukan sundulan dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Yaitu menjadi on target pertama kita dan kita konversikan menjadi gol ya. Cukup baik sekali Gavin Kwan ke Rizky Pora sundul dan lagi-lagi sundulan masih belum menjadi jawaban untuk menambah keunggulan bagi Indonesia. Masuki 5 menit terakhir, mungkin kita akan coba mengubah taktik permainan ya terkait crossing khususnya. Mungkin saya nggak akan mixed cross ya, jadi akan saya lebih ke low crossing untuk ya lebih mengincar kaki ya daripada duel-duel udara kita kurang begitu baik. Jadi saya akan menginstruksikan untuk crossing ke kaki saja seperti itu. Brigoli kuasai bola ke Villeneuve, mencoba langsung ke depan tapi ada Victorik Bonevo. Rizky Pora dapatkan bola, serangan balik dari kubu Indonesia ke Spaso. Lili Pali ke Irfan Bahdim ke Rizky Pora kembali. Irfan Bahdim ke Rizky Pora. Paulus Tanggang tendang dan tendangan dari Paulus Tanggang masih tipis saja menyamping di kiri gawang Filipina. Ada throw-in untuk Indonesia. Abdul Estadu akan ambil ke Lili Pali. Rizky Pora, Evan Dimas. Paulus Tanggang ke Lili Pali, Rizky Pora. Lili Pali umpan ke Irfan Bahdim tapi berhasil antisipasi. Ya Hansa Muyama ke Lili Pali. Paulus Tanggang. Lili Pali ke Irfan Bahdim ke Spaso.
Paulus Tanggang, Gavin Kwan, Lili Pali, ke Gavin, Paulus Tanggang, Irfan Bahdim, balik lagi Paulus Tanggang, ke Evan Dimas, Abdul Estaluhu tendang, dan ya tendangannya masih bisa diblok. Evan Dimas ke Abdul Estaluhu, balik ke Evan Dimas, umpan ke Spaso, ada Paulus Tanggang, ke Evan Dimas kembali, masih sulit membongkar pertahanan Filipina. Gavin Kwan umpan ke tengah, tapi berhasil diblok oleh pemain Filipina tadi. Maniti kuasai bola. Ya, 13 shooting, 1 on target. Ya, sebenarnya cukup baik ya. Dari 1 on target kita bisa mencetak 1 gol. Tapi dari shooting-shooting yang ada, hanya 1 on target yang kita bisa dapatkan. Irfan Badu masih kuasai bola, umpan ke tengah. Spaso tendang dan gol. Berbau keberuntungan bagi Indonesia. Atau mungkin bisa dikatakan bukan keberuntungan, tapi memanfaatkan kesalahan koordinasi lini pertahanan dari Filipina. Bagaimana Irfan Bahdim yang diganggu pergerakannya, mengirim umpan tidak bisa diblok, tapi masih dapatkan bola, mengumpan ke Spaso, dan ya berhasil melakukan finishing dengan baik Spaso Jevic. 2 menit tambahan waktu di pertandingan kali ini. Ya, mungkin dari 2 on target kita bisa mencetak 2 gol, itu cukup baik ya. Tapi dari 15 shooting dan hanya 2 yang on target, itu masih perlu diperbaiki dari aspek tersebut. Dan laga babak pertama sudah usai. Kita ke dressing room saja, dan saya akan point finger ya. You've been played well so far, but there is still room for improvement ya. Jadi mungkin itu saja, dan kita langsung mulai saja pertandingan babak kedua. Laga antara Indonesia menghadapi Filipina. Villeneuve kuasai bola. Ke Fernandes. Montelibano. Ya, sejauh ini cukup baik ya koordinasi pertahanan kita, di mana buktinya Filipina belum memberikan peluang sama sekali atau melesatkan peluang sama sekali. Irfan Bahdim kali ini kuasai bola, Irfan Bahdim tendang, dan tendangan dari Irfan Bahdim sayangnya masih mengenai mistar gawang tadi. Kita bisa membuat 2 di sini ya. Ya, kedudukan masih 2-0 untuk Indonesia, di mana Gavin Kwan stamina sudah mulai terkuras, jadi mungkin kita akan ganti saja dengan Alfat Fatir di laga kali ini. Akan confirm, dan Thailand sudah unggul 4-0 atas Vietnam. Luar biasa sekali permainan dari tim Gajah Putih. Ada throw-in untuk Indonesia. Alfat Fatir akan ambil. Ya, kurang baik dari throw-in-nya. Hansa Muyama kali ini kuasai bola. Ke Victor Igbonevo. Kuasai bola Victor Igbonevo. Ke Abdul Estaluhu. Rizky Pora. Ke Lili Pali. Evan Dimas. Ke tengah ke Abdul Estaluhu. Umpan ke tengah ada Lili Pali. Irfan Bahdim. Dan finishing yang kurang maksimal atau kurang baik dari Irfan Bahdim tadi membuat kita menyia-nyiakan peluang untuk unggul 3 gol atas Filipina. Dan Alfat Fatir yang mendapatkan kartu kuning di laga kali ini. Kita akan coba mencari pengganti untuk, ya mungkin Ezra Walian kita akan do it ya. Jadi Spaso kita gantikan dengan Ezra Walian, dan kita akan coba mencari pemain pengganti untuk Abdul Estaluhu dan Arif Satria. Kita akan masukkan menggantikan Abdul Estaluhu di laga kali ini karena staminanya sudah mulai terkuras. Masuki menit 65. ...20 shooting dan hanya 3 yang target. Kurang maksimal sekali permainan kita untuk efektivitas peluang ya. Out kuasai bola. Ke tengah ada Joel, dan untung saja Hoyel tendangannya masih ditangkap dengan baik oleh Andri Tani.
peluang pertama Filipina di laga kali ini sejauh ini. 20 menit terakhir menuju tiket semifinal. Laga antara Indonesia menghadapi Filipina. Belas menit terakhir di laga babak kedua ini. Ada throw-in untuk Indonesia. Arif Satria ke Victor Igbonevo, ke Arif Satria kembali. Kuasai bola Arif Satria ke Evan Dimas. Lili Pali. Evan Dimas kembali langsung saja ke depan mencoba ke Ezra Walian. Ya, berhasil curi bola Ezra Walian. Kuasai bola Ezra Walian. Ezra Walian tendang dan mengubah kedudukan Indonesia menjadi 3-0 dari Ezra Walian. Memanfaatkan kesalahan penguasaan bola dari pemain Filipina tadi. Dan berhadapan satu lawan satu, finishing yang cukup baik dari Ezra Walian. Yang memanfaatkan kesalahan Villeneuve tadi. Melakukan penguasaan bola yang kurang baik. Berhasil direbut oleh Ezra Walian dan mengubah kedudukan menjadi 3-0 untuk Indonesia. 10 menit terakhir di laga babak kedua. Kita masih unggul 3-0. Ya, beberapa pemain stamina sudah mulai terkuras seperti Evan Dimas, Irfan Bahdim, dan Lili Pali. Andri Tani langsung ke depan saja. Fernandes ke Ott. Protasio langsung ke depan pada Arif Satria. Evan Dimas kali ini kuasai bola. Kembali lagi langsung ke depan ke Ezra Walian, tapi lebih dekat ke kiper Areola. Masih dikuasai kiper Thailand. Mencoba langsung ke depan. Sayang sekali ada satu pemain lolos dari penjagaan tendang. Dan untung saja Andri Tani masih sigap untuk melakukan save-save-nya. Ada throw-in untuk Filipina di laga kali ini. Ya, untung masih bisa di-clearance. Ezra Walian kali ini kuasai bola. Masih Ezra. Kuasai bola Ezra melewati satu pemain, melebar ke Irfan Bahdim. Irfan Bahdim kuasai bola, masih Irfan Bahdim umpan ke Ezra Walian, tendang dan tendangan dari Ezra Walian masih bisa ditangkap oleh Areola. Tiga menit tambahan waktu, Hansa Muyama akan ambil free kick kali ini. Ambil pendek saja ke Alfat Fatir yang sudah mendapatkan kartu kuning di laga kali ini. Umpan dari Evan Dimas baik sekali, tapi tidak bisa terkejar oleh Ezra Walian. Serangan belum selesai dari kubu Indonesia. Irfan Bahdim. Kuasai bola Irfan Bahdim melebar ke Alfat Fatir. Ke belakang ke Paulus Tanggang. Umpan ke Irfan Bahdim. Irfan Bahdim tendang. Dan tendangan dari Irfan Bahdim hanya menyamping di sebelah kiri gawang Filipina. Ada free kick untuk Indonesia, mungkin ini bisa menjadi peluang terakhir kita dan ditangkap saja oleh kiper Filipina. Satu tangan kita sudah berada di tiket semifinal dan dua tangan kita sudah berada di tiket semifinal dengan berakhirnya laga kali ini. Kita menang 3-0 dan kita lolos ke semifinal Piala AFF walau hanya berstatus sebagai runner-up grup. Dan best performer kita di laga kali ini, Spaso. Ya, satu assist, satu golnya ya, luar biasa sekali. Dan ya, kita lolos ke semifinal Piala AFF dan sepertinya akan berhadapan dengan Singapura. Yang menjadi man of the match di laga tadi ya, Spaso. Berkat satu gol, satu assistnya. Dan ya, di laga selanjutnya kita akan menghadapi Singapura di semifinal Piala AFF, di mana laga kali ini akan diselenggarakan di Sijalak Harupat di Bandung tentunya. Dan untuk ya sebenarnya dari pihak federasi pun ekspektasi kita untuk Piala AFF itu ditargetkan hanya sampai final.
Dan kita jikalau ingin bertahan melatih timnas Indonesia, setidaknya target ini kita harus bisa capai. Berarti ini akan menjadi laga yang cukup penting bagi kita menghadapi Singapura di semifinal AFF. Dan untuk line up-nya sendiri akan seperti ini. Manahati Lestusen akan berada di posisi fullback kanan yang menggantikan Gavin Kwan, dan Alfat Fater di kiri. Kita masukkan Septian David Maulana dan Febri Haryadi ya, dan Ezra Walian di lini serang Indonesia. Dan kita langsung submit saja. Ini terkait briefing laga menghadapi Singapura. Dan ini dia official roster dari kedua kesebelasan. Kita akan langsung ke dressing room. Saya akan Pumphrey dan we're playing Singapura back to back, so I want you to leave your mark here ya. Jadi menggunakan ini, kita ke tunnel saja dan akan send assistant untuk kesempatan kali ini. Dan India dan up dari Indonesia, di mana Rizky Pelu pertama kali dimainkan di laga kali ini ya, karena ya jadwal cukup padat dan Evan Dimas juga mungkin stamina sudah mulai kurang fit untuk laga kali ini. Dan 4-4-2 formasi yang akan digunakan Singapura. Kick off sudah dimulai. Rajan langsung ke belakang saja ke Hasan. Coba langsung ke depan ke Rajan. Azam kali ini kuasai bola. Langsung ke depan saja. Berhasil ya tendangan pertama di laga kali ini. Diresatkan oleh pemain Singapura, tapi untungnya masih mengarah ke atas gawang Indonesia. Ada throw in, Manahati Lestusen ke Lili Pali. Manahati Lestusen ke tengah, ada Septian David Maulana, Ezra Walian sundul. Dan sundulan dari Ezra Walian berhasil di save cukup baik oleh kiper Singapura tadi. Jadi semifinal lain, Myanmar menghadapi Thailand ya. Ya, 10 menit lagi sudah berjalan. Positioning masih diungguli Indonesia, 56 berbanding 44%. Cukup baik, tapi peluang cukup minim ya di laga kali ini. Mark Lok akan ambil free kick kali ini dan ditangkap saja oleh Hasan. Ya, setidaknya di laga kali ini kita bisa menang dan ya clean sheet, syukur-syukur. Karena gol tandang akan menguntungkan Singapura ya untuk laga leg kedua nanti di Singapura. Rizky Pelu kali ini kuasai bola ke Lili Pali. Mark Lok melebar ke Alfat Fatir. Mencoba langsung ke tengah saja, ada Febri Haryadi di situ. Manahati Lestusen kuasai bola ke Mark Lok. Rizky Pelu. Mark Lok ke Manahati Lestusen. Lili Pali, Febri Haryadi melebar ke Manahati. Manahati tendang dan tendangannya ditangkap saja oleh kiper Singapura. Lagi-lagi saya akan coba mengubah crossing pemainnya. Mungkin saya akan wiped cross saja di laga kali ini. Ya, ada serangan Febri Haryadi kuasai bola. Masih Febri Haryadi masuk ke kotak penalti tapi masih belum berhasil. Kemana hati Lestusen, Febri Haryadi langsung tengah, ada Septian David Maulana sundul, dan sundulan dari Septian David Maulana hanya melebar ke sebelah kiri dan ada free kick sebenarnya untuk Singapura tadi karena Ezra Walian sebenarnya berada di posisi offside. Throw in kembali untuk Indonesia, Alfat Fatir akan ambil. Masih tidak bisa dieksekusi dengan baik ya throw innya. Mark Lok salah umpan. Nawi langsung berpan saja, tapi ada Arif Satria berhasil dapatkan bola ke Alfat Fatir. Lili Pali ke Mark Lok, kuasa bola Mark Lok ke Ezra Walian ke Febri Haryadi. Ya, melebar ke Manahati. Masih aktif bola. Manahati ke Febri Haryadi, umpan ke tengah ke Lili Pali ke Febri Haryadi ke Rizky Pelu, tendang, dan tendangan dari Rizky Pelu membawa keunggulan bagi Indonesia. Blunder dari kiper Singapura yang salah mengantisipasi. Ya, tendangan yang begitu keras dari Rizky Pelu
sebenarnya bisa diblok tadi, tapi blok dari Hasan malah meluncur ke gawangnya sendiri, dan gol pertama di match pertama AFF untuk Rizky Pelu luar biasa sekali. Manahati Lestusen ke Lili Pali, kuasa bola Manahati, masih Manahati ke Febri Haryadi, ke belakang ke Manahati Lestusen kembali, coba ke tengah tapi masih belum berhasil. Langsung berdepan saja tapi ada Arif Satria sepertinya mengcover bola. Masih bisa mengaktifkan bola Arif Satria. Langsung ke tengah. Baik sekali umpannya ke Marklok. Lili Pali kuasai bola. Ke Febri Haryadi. Ke Ezra Walian. Marklok tendang, dan tendangan dari Marklok masih menyamping di sebelah kiri gawang Singapura. Ya, sejauh ini kita sudah mendapatkan 6 shooting 4 on target. Sementara Singapura baru 1 ya. Dan ya, Septian David Maulana. Sebenarnya kita harus gantikan dengan Rizky Pora di laga kali ini karena sudah ada ya lambang cedera mungkin di kesempatan ini. Kita harus ganti ya Arif Satria kuasa bola kali ini. Lebar ke Marklok. Ke Febri Haryadi. Kuasa bola ke Manahati. Masih Manahati Lestusen. Ke Marklok. Lili Pali, Febri Haryadi, ke Marklok. Ya, Rizky Pora kali ini kuasai bola ke Marklok. Masih Marklok ke Manahati Lestusen. Manahati masih kotak penalti, masih Manahati Lestusen. Ke tengah ke Febri Haryadi. Manahati tendang, dan tendangan dari Manahati Lestusen masih mengenai tiang gawang tadi. Dan langsung dikelirin saja oleh pemain Singapura. Kedudukan masih 1-0 untuk Indonesia sejauh ini menuju 10 menit terakhir di laga babak pertama. Ya, 5 menit terakhir, positioning sejauh ini Indonesia mulai lebih menguasai ya ketimbang di awal-awal. Ya, Hamdan kali ini kuasai bola. Langsung ke depan saja. Ada Arif Satria. Marklok kali ini kuasai bola. Febri Haryadi. Masih kotak penalti Febri. Mencoba tendang, dan tendangan dari Febri Haryadi berbuah corner kick untuk Indonesia. Marklok akan ambil, sudah lakukan. Marklok mencoba crossing tadi, tapi throw in saja untuk Indonesia. 2 menit tambahan waktu. Ya, berakhir sudah pertandingan babak pertama di mana sejauh ini kita unggul 1-0 atas Singapura berkat gol dari Rizky Pelu di menit ke-18. Kita langsung ke dressing room saja, dan ya, saya akan pamfis ya. Dan akan ya sesuai asisten rekomendasi saja, dan kita langsung mulai saja pertandingan babak kedua laga antara Indonesia melawan Singapura di semifinal AFF. Arif Satria ke Alvar Fatir, ke Lili Pali, dikatakan ke Ezra Walian umpan, dan ya tackle yang luar biasa tadi dilakukan oleh pemain Singapura. Dikatakan menggantikan Lili Pali ya, dan kita masukkan Irfan Bahdim menggantikan Lili Pali. Dan ada throw in saja untuk Indonesia. Ya, positioning masih diungguli Indonesia 62% berbanding 38%. 5 menit laga babak kedua sudah berjalan. Arif Satria dapatkan bola. Langsung ke Ezra Walian. Masih Ezra Walian kuasai bola ke belakang ke Rizky Pelu. Ke Rizky Pora. Irfan Bahdim ke Rizky Pelu kembali. Ke Marklok. Melebar ke Alfat Fatir.
Masih Al-Fatfati umpan ke tengah. Ada Ezra Walian sundul dan gol kedua datang dari Indonesia berkat Ezra Walian. Sundulan yang luar biasa membawa Indonesia unggul 2-0. Ya, umpan dari Mark Lok ya. Baik sekali ke Al-Fatfati dan umpan dari Al-Fatfati ke Ezra Walian dan pergerakan tanpa bola dari Ezra membuatnya berada di posisi kosong dan ya komunikasi yang baik antara Al-Fatfati dan juga Ezra Walian ya di kesempatan tadi membuat Indonesia unggul 2-0. Start yang baik dari Indonesia di babak kedua. Jangan Samuyama ya, stamina sudah mulai terkuras. Apakah kita masih bisa mengganti pemain? Kita masukkan Victor Ekpunevo di laga kali ini ya. Masih bisa ternyata. Kita gantikan Hansamuyama dengan Victor Ekpunevo. Ya, Singapura sebenarnya sudah mulai lebih agresif di pertandingan kali ini. Atau di pertandingan babak kedua ya. Di mana mereka sudah melesatkan 4 shooting 1 on target. Rizky Pora berhasil mencuri goal kick dari Singapura. Coba langsung ke Ezra Walian tadi Arif Satria. Hasan langsung depan saja. Ada Victor Ekpunevo ke Febri Haryadi. Ke Mark Lok. Ke Ezra Walian. Ya, terlalu lama pegang bola Ezra Walian. Tapi ada Arif Satria. Victor Ekpunevo langsung depan saja. Ada Ezra Walian tendang dan tendangan dari Ezra Walian masih menyamping di sebelah kiri gawang Singapura. Dan Rafael Rajan mendapatkan kartu kuning di laga kali ini dan menjadi kartu kuning pertama. Ya, Mark Lok kepada Irfan Bahdim. Al-Fatfati ke Rizky Pelu. Rizky Pora. Rizky Pelu, Irfan Bahdim, Ezra Walian, Rizky Pora, Rizky Pelu. Masih Rizky Pelu ke Mark Lok. Febri Haryadi balik ke Rizky Pora. Al-Fatfati tendang dan tendangan dari Al-Fatfati sayangnya masih bisa di-save oleh Hasan tadi. Placing bola yang baik sebenarnya dari Al-Fatfati. Mark Lok akan ambil corner kick kali ini. Sudah lakukan kepada Ezra Walian. Mengambil tiang jauh tapi masih belum berhasil dan throw in untuk Indonesia. 20 menit terakhir di laga kali ini. Laga leg pertama semifinal Piala AFF. Ya, ada throw in Muhammad Hamdan. Kuasa bola langsung ke tengah. Ada siapa di sana dan untung saja masih mengarah ke atas dari tendangan dari salah satu pemain Singapura. Ya, kita berharap kita bisa mendapatkan clean sheet di laga kali ini yang tentu akan menguntungkan kita tentunya. Rizky Pora dapatkan bola ke Al-Fatfati. Mencoba ke Ezra Walian tapi berhasil dipotong oleh Zainal Abidin. Zainal Abidin ke Lim Hugon. Ya, Febri Haryadi dapatkan bola. Masih Febri Haryadi. Masih Febri. Kuasai bola Febri Haryadi. Masih Febri Haryadi ke belakang ke Mark Lok. Umpan ke Rizky Pelu. Ada ruang untuk melakukan tembakan dan mengenai kawan sendiri. Dan free kick saja. Karena tadi Ezra Walian yang terkena bola dianggap sudah berada di posisi offside. Sepuluh menit terakhir di babak kedua. Waktu tersisa. Setidaknya kita bisa mempertahankan keunggulan 2 gol ini. Mudah-mudahan kalau bisa menambah ya Hasan ya kepada Lim Huguan ke Syarif. Kuasa bola ke Hamdan. Muhammad Hamdan mencoba menyerang dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Muhammad Hamdan langsung ke tengah saja untuk masih ada Arif Satria. Irfan Bahdim terima bola kali ini. Kuasa bola Irfan Bahdim ke Mark Lok. Masih Mark Lok. Kuasa bola Mark Lok ke Ezra Walian. Dapatkan bola baik sekali umpan dari Mark Lok ke tengah. Ada Rizky Pora tendang dan tendangan dari Rizky Pora masih belum berhasil. Masih dapatkan bola Rizky Pora mencoba
Ya, ada Syarif tadi mengantisipasi bola dan throw in saja untuk Indonesia di mungkin 5,5 menit terakhir. Al-Fat Fatir akan ambil throw in dan masih saja seperti di awal-awal laga tidak mengarah dengan baik. Apakah mungkin karena pertahanan dari Singapura ya? Sekarang Febri Haryadi kuasai bola, mencoba umpan ke tengah tapi masih belum berhasil. Febri Haryadi masih kuasai bola ke Mark Lok, Manahati Lestusen, Mark Lok, Rizky Pelu, Rizky Pora, masih Rizky Pora ke Irfan Bahdim, Irfan Bahdim tendang, Mark Lok tendang, dan tendangan dari Mark Lok berhasil ditepis oleh Hasan. Ya, terlepas dari dua gol yang bersarang ke gawangnya, tapi Hasan bermain cukup baik sejauh ini dengan save-save yang luar biasa. Febri Haryadi, Irfan Bahdim, Victor ke Rizky Pelu, Rizky Pora tendang, dan tendangannya tentu saja masih mengarah ke samping gawang Singapura dan tidak terukur tadi tendangannya. Meski menit-menit terakhir di pertandingan babak kedua, kedudukan masih 2-0 untuk Indonesia dan 3 menit tambahan waktu. Ada goal kick, Hasan akan ambil, sudah lakukan. Ya, berhasil dipotong umpan dari salah satu pemain Singapura. Serangan balik kali ini datang dari Indonesia. Febri Haryadi masih kotak penalti. Febri Haryadi tendang, dan tendangan dari Febri Haryadi masih bisa lagi-lagi ditepis oleh kiper Singapura. 1 menit tersisa di laga kali ini. Mark Lok akan ambil corner kick, sudah lakukan ke Paris Brisana. Victor Bonovo tendang dan menambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 3-0, memanfaatkan kelelahan para pemain Singapura dan membuat Indonesia unggul 3-0 di laga kali ini. Ya, Ezra Walian ke Victor Igbonevo, memberikan umpan sundulan dan langsung saja melakukan finishing yang begitu baik dari Victor Igbonevo. Dan sudah masuk menit ke-93 ya, harusnya pertandingan segera berakhir. Huguan melebar ke Hamdan, langsung ke Kumaran. Dapatkan bola Kumaran, menjadi kesempatan terakhir Singapura. Hamdan ke tengah ke Siva Kumar, yang berhasil diantisipasi oleh Arif Satria. Ezra Walian terima bola. Ya, dan berakhir sudah pertandingan antara Indonesia menghadapi Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF, di mana kita berhasil menang 3-0 di laga kali ini. Dan best performer kita Arif Satria di laga ini bermain cukup baik ya, bahkan rating pemain semuanya hijau. Dan Samuyama pun seperti itu, kalaupun ya Lili Pali juga 6,7, mendekati 7 ya, dan juga Septian David Maulana juga 6,8 ya. Semua pemain bermain cukup baik, bukan cukup lagi tapi bermain sangat baik di laga kali ini dan tentu akan menguntungkan kita di laga semifinal kedua nanti ya, atau semifinal kedua nanti. Ya, di laga selanjutnya kita akan menghadapi Singapura di kandang mereka dalam semifinal leg kedua Piala AFF ya. Dan untuk line up-nya sendiri menghadapi Singapura akan seperti ini, karena ya sebenarnya kita tidak memainkan Gavin Kwan ataupun Abdul Lestaluhu, Evan Dimas, karena jika lo kita lihat ya di tanggal ini 1 Mei kita menghadapi Singapura, dan tanggal 4 jika lo kita masuk final tentu hanya 2 hari ya untuk recovery, jadi akan sangat sulit. Ditambah lagi jika lo kita cek semifinal, Thailand sementara ini unggul 5-2 di leg pertama, tentu akan sangat ya, akan condong Thailand ya yang akan lolos ke final nanti dan akan menghadapi kita di laga final nanti. Mungkin ya jika lo kita berhasil menang juga di laga kali ini ya menghadapi Singapura. Dan itu tadi terkait line up, dan kita langsung saja menuju pertandingannya antara Singapura menghadapi Indonesia.
Dan ini dia line up dari, atau bukan line up ya, lebih ke roster dari kedua kesebelasan. Kita langsung ke dressing room saja. Saya akan pump fist dan I expect you to come back after the match as finalist ya. Dan kita langsung ke tunnel saja dan saya akan send asisten. Dan ya, line up dari Singapura dengan formasi 4-4-2 nya. Sementara Indonesia dengan 4-2-3-1 di 5 pertandingan terakhir, 4 menang dan 1 kekalahan ya. Dan ini dia, para pemain sudah masuki area pertandingan. Kick off sudah dimulai. Harus Satria kuasai bola ke Victor Igbonevo. Ya, ini menjadi laga pertama Muhammad Ridho ya di Piala AFF edisi kali ini. Ya, Lili Pali kali ini kuasai bola. Lima menit laga sudah berjalan, belum ada peluang sama sekali dari kedua kesebelasan. Ada free kick, Syarif akan ambil untuk Singapura. Ya, berhasil diantisipasi oleh Hendro Siswanto ke Lili Pali, ke Spaso. Kuasa bola Spaso Javic ke Hendro Siswanto, ke Lili Pali. Ya, umpannya berhasil dipotong Lili Pali, tapi ada Victor Igbonevo ke Lili Pali, Hendro Siswanto, Irfan Bahdim. Ke Hendro Siswanto, ke Lili Pali kembali. Irfan Bahdim dipotong lagi umpannya Lili Pali. Sayang sekali, Rizky Pelu dapatkan bola. Harus Satria ke Alfat Fatir. Rizky Pelu, Lili Pali kembali. Mengumpan ke Manahati Lestusen. Baik sekali umpan dari Lili Pali. Hendro Siswanto ke Rizky Pelu, Lili Pali ke Spaso. Irfan Bahdim ada ruang tembak. Dan ya, tembakan dari Irfan Bahdim masih terlalu lemah tadi sehingga ditangkap saja oleh kiper Singapura. Ya, kita akan coba mengubah taktik terlebih dahulu ya terkait mentality masing-masing pemain. Mungkin saya akan melakukan ya mentalitinya saya naikin ke attack ya di dua sayap kita seperti itu untuk mencari gol di laga kali ini. 10 menit laga sudah berjalan, baru satu shooting satu on target dilesatkan oleh Indonesia. Alfat Fatir ke Lili Pali. Rizky Pelu langsung ke depan saja tapi masih belum berhasil. Hamdan kali ini kuasa bola ke Azam, langsung saja ke depan. Ada Arif Satria ke Lili Pali. Rizky Pelu ke Spaso, umpan yang sangat baik Spaso. Last satu lawan satu dan gol dari Ilya Spasojevic membawa Indonesia unggul 1-0 di lawatannya di National Stadium Singapura. Dan umpan yang sangat baik dari Rizky Pelu tadi membawa Spaso berhasil berhadapan satu lawan satu dengan kiper Singapura. Dan ya, finishingnya tenang sekali dan keras ya. Bola datar atau shooting datar dari Spaso yang begitu keras membawa keunggulan bagi Indonesia 1-0 di leg kedua semifinal Piala AFF. Ada throw-in untuk Singapura. Ali akan ambil ke Kwok tapi lebih dekat ke kiper Indonesia. Muhammad Ridho tangkap saja bola. Muhammad Ridho ke Victor Igbonevo. Ke Muhammad Ridho kembali. Ya, umpan ke Lili Pali. Rizky Pelu langsung ke depan ke Spaso tapi berhasil didapatkan oleh Singapura. Langsung ke depan saja. Untung berhasil dipotong oleh Irfan Bahdim. Lili Pali ke Spaso Javic. Spaso ke Hendro Siswanto. Septian David Maulana melewati satu pemain. Septian David Maulana tendang dan tendangan dari Septian David Maulana berhasil diblok dan langsung dikelirin saja tadi oleh Syarif, fullback kanan Singapura. Ada free kick, Spaso akan ambil, sudah lakukan ke Paris Saint-Germain. Ada Irfan Bahdim tendang dan tendangan dari Irfan Bahdim masih menyamping di sebelah kanan gawang Singapura tadi. 20 menit lagi sudah berjalan, untungnya Singapura masih belum mendapatkan peluang. Sementara kita sudah melesatkan 4 shooting 2 on target. Dan positioning juga diungguli oleh Indonesia 60% berbanding 40%.
Ya, Irfan Bahdim misalnya harus cedera di laga kali ini, terpaksa kita masukkan Febri saja di laga kali ini, dan kita gantikan Irfan Bahdim dengan Febri Haryadi di 15 menit terakhir laga babak pertama. Spaso akan ambil free kick, sudah lakukan Spaso, dan Hasan masih sigap seperti di laga babak pertama, melakukan save-save yang luar biasa dan corner kick. Spaso akan ambil di kesempatan kali ini. Spaso sudah lakukan ke Paris Brisana, dan ya Arif Satria mencoba langsung menyundul ke depan gawang, tapi ditangkap saja oleh kiper Singapura. Langsung ke depan ada Arif Satria, melebar ke Alfat Fatir, ke Arif Satria kembali, ke Alfat Fatir kembali, ke Lili Pali, Rizky Pelu, Alfat Fatir, Lili Pali, Septian David Maulana. Ya, umpannya dipotong oleh Nawi tadi, Siva Kumar ke Wei Shen. Jadi ya, dapatkan Spaso bolanya ke David Maulana. David Maulana kuasai bola. Masih Septian David Maulana ke Alfat Fatir, ke Rizky Pelu, Lili Pali, Hendry Siswanto, Lili Pali, Febri Haradi, Febri Haradi ke Lili Pali, Rizky Pelu kembali, Alfat Fatir, Septian David Maulana tendang. Ya, masih belum berhasil Febri Haradi ke Lili Pali, David Maulana tendang kembali, dan Rizky Pelu kali ini kuasai bola. Lili Pali, Rizky Pelu, Alfat Fatir, Rizky Pelu kembali, Spaso, Rizky Pelu, Septian David Maulana tendang, dan tendangannya ditangkap lagi oleh Hasan. Tendangan yang begitu keras tadi, tapi masih bisa dihalau oleh kiper Singapura. Masuk ke 10 menit terakhir pertandingan babak pertama, Siva Kumar mendapatkan kartu kuning, dan Ali juga yang mendapatkan kartu kuning di laga kali ini. 5 menit terakhir di pertandingan babak pertama, kedudukan masih 1-0 untuk Indonesia, dan ada free kick. Yao Hong akan ambil, sudah lakukan ke Paris Brisana, dan 1-1 kedudukan saat ini. Wei Shen memperkecil kedudukannya lewat skema free kick, atau memperkecil kedudukan Singapura, atau lebih tepatnya menyamakan kedudukan. Ya, free kick yang baik sekali dari Yao Hong, dan finishing yang juga baik oleh Wei Shen, dan 1-1 kedudukan sementara di National Stadium Singapura. 2 menit tambahan waktu di pertandingan babak pertama ini dan berakhir sudah. Kita akan langsung ke dressing room saja, dan saya akan sesuaikan dengan asisten recommendation ya. Jadi seperti ini, dan mungkin kita akan ke taktik terlebih dahulu, menggantikan Lili Pali dengan Paulus Sitanggang, karena stamina dari Lili Pali ya yang sudah sangat terkuras. Kick-off babak kedua sudah dimulai. Zainal Abidin langsung saja ke depan, berhasil diantisipasi Septian David Maulana. Terima bola Septian David Maulana, masih Septian David Maulana. Septian David mencoba tendang, dan tendangannya masih menyamping di sebelah kanan gawang Singapura, dan corner kick saja untuk Indonesia. Spaso Javic akan ambil kali ini, sudah lakukan ke Paris Brisana. Ada sundulan tadi dari Hendro Siswanto, tapi masih belum terarah dengan baik. Ya, hasil imbang pun tetap menguntungkan bagi kita ya. Ya, walaupun mungkin kalah dengan selisih yang mungkin kita kalah 4-1 pun, sebenarnya masih tetap menguntungkan bagi kita, karena di laga kali ini kita berhasil mencetak gol away ya, sementara Singapura di leg pertama tidak mencetak gol. Untungnya kita akan mengganti pemain lagi di, ya nanti mungkin di menit ke-60 ya, karena Rizky Pelu dan Manahati Lestusen stamina sudah terkuras. 3 pemain Singapura sudah mendapatkan kartu kuning, Siva Kumar, Ali, dan Yao Hong.
Jangan cuma menggantikan ya Rizky Pelu ya di kesempatan kali ini. Mark Klok kita masukkan. Dan mungkin Gavin Kwan ya juga kita masukkan di laga kali ini, tapi ya tidak bisa karena sudah tiga pemain kita gantikan di laga kali ini. Retrowin untuk Indonesia, mana hati Lestusen akan ambil ke Mark Klok. Ya umpannya tidak jelas dari Mark Klok. Kuasa bola Mark Klok melebar ke Alfred Fatir. Masih Alfred Fatir, umpan ke tengah ada Spaso, tendangannya masih bisa dihalau tadi. Sekarang Weishen, kuasa bola Weishen. Mencoba membangun serangan tapi ada Mark Klok berhasil antisipasi. Tapi Syarif dapatkan bola, Hamdan kali ini langsung saja ke depan ke Kumaran. Harus berhati-hati para pemain Indonesia, umpan ke tengah tapi seperti mengenai salah satu pemain Indonesia sehingga corner kick saja untuk Singapura. Ahmad Kamal akan ambil corner kick kali ini, sudah lakukan dan ya untung saja tadi sundulan dari salah satu pemain Singapura masih mengenai mistar gawang. 25 menit terakhir di pertandingan babak kedua. Ali ke Siva Kumar, Ali kembali. Ya, Muhammad Hamdan dapatkan bola dan berhasil diantisipasi Alfred Fatir. David Maulana langsung ke depan saja tapi lebih dari bisa dikuasai oleh Ahmad Kamal. Siva Kumar ke Lima Mengyo. Ya, Weishin tendang dan sayang sekali kedudukan berubah unggul Singapura menjadi 2-1 saat ini. Sebuah kesalahan dari lini belakang Indonesia tadi. Tidak terlalu fokus. Ya, Kumaran memberikan umpan yang baik kepada Weishen dan finishing yang luar biasa darinya. Membawa keunggulan bagi Singapura menjadi 2-1. Sayang sekali. Agregat sementara ini 4-2 untuk Indonesia. Apakah kita bisa mempertahankan keunggulan ini di 20 menit terakhir? Stamina dari para pemain belakang juga memang sangat terkuras ya di laga kali ini, jadi tentu saja akan sangat menjadi masalah di lini belakang. Mark Klok corner kick sudah lakukan dan sundulan dari salah satu pemain Indonesia masih bisa ditangkap saja oleh kiper Singapura. Ya, Hasan langsung ke depan saja. Ya, Aris Satria, Hendro Siswanto ke Manahati. Kuasa bola Manahati Restusen ke Hendro Siswanto. Melebar ke Febri Heradi, ke Paulus Tanggang. Umpan ke Spaso, umpan yang sampai dari Paulus Tanggang. Tendang dan Spaso masih belum berhasil, tendangan dari Spaso. Febri Heradi ke Spaso dan ya, sebuah peluang yang dibuang-buang sia-sia oleh Spaso tadi. Saya kira sudah berada di posisi offside tadi Spaso Javic, tapi belum. Dan sayangnya tendangannya masih menyamping di sebelah kanan gawang Singapura. Menuju 10 menit terakhir, apakah Indonesia bisa mempertahankan kedudukan ini dan melaju ke laga final? Ataukah Indonesia bisa berbalik unggul? Paulus Tanggang kemana hati Lestusen, umpan ke Septian David Maulana dan sundulannya masih menyamping di sebelah kanan gawang Singapura tadi. Sundulan dari Septian David Maulana. Alfred Fatir akan ambil corner kick ke Paulus Tanggang. Menuju ke tengah ada Hendro Siswanto ke Spaso. Hendro Siswanto melebar ke Alfred Fatir. Alfred Fatir ke Mark Klok. Ke Hendro Siswanto melebar ke Alfred Fatir. Mark Klok, Paulus Tanggang. Ke Mark Klok kembali. Paulo melebar ke Manahati Lestusen, dapatkan bola Manahati, mencoba mengumpan ke tengah tapi diantisipasi oleh Mengyong, langsung ke depan ada Kumaran, harus berhati-hati ke Weishen, kuasa bola Weishen, harus menutup ruang geraknya Weishen, untung saja berhasil diantisipasi, Hendro Siswanto langsung clearance saja tadi. 5 menit terakhir, ada free kick untuk
Singapura kemarin akan ambil, dan ya save yang cukup baik ditunjukkan oleh Muhammad Ridho di 5 menit terakhir pertandingan antara Singapura menghadapi Indonesia. David Maulana dapatkan bola, serangan balik, Septian David Maulana tendang, dan Hasan luar biasa sekali, kiper dari Singapura ini masih bisa dengan sigapnya mengantisipasi tendangan-tendangan dari pemain Indonesia. Mark Locke akan ambil corner kick, kali ini sudah lakukan, ada Spasojevic di situ tapi masih belum berhasil. Siva Kumar dapatkan bola, membangun serangan Singapura, 3 lawan 3, Siva Kumar, ya Febri Haryadi, dan melakukan pelanggaran Febri Haryadi. Untuk mengantisipasi pergerakan dari Siva Kumar, Hamdan akan ambil throw-in untuk Singapura. Hamdan crossing ke tengah. Ya, untung saya tadi sundulan dari salah satu striker Singapura masih menyamping di sebelah kanan gawang Indonesia. Ya, saya akan do it opposition instruction. Dan Mark Locke akan ambil corner kick, sudah lakukan, dan Spasojevic menyamakan kedudukan di laga kali ini. Gol keduanya di pertandingan kali ini lewat skema corner kick dari Mark Locke tadi, mengambil tiang jauh, dan ada Spaso di situ memenangkan duel udara, dan gol 2-2. Indonesia menyamakan kedudukan di laga kali ini. 2 menit tambahan waktu dan sudah masuk ke menit ke-92. Mark Locke akan ambil free kick. Mudah-mudahan ini menjadi gol kemenangan kita. Tapi lebih dekat ke Hasan. Dan ya, berakhir sudah pertandingan antara Singapura menghadapi Indonesia. Kita berhasil melaju ke final Piala AFF. Dan Spasojevic menjadi best performance kita di laga kali ini. Saya akan send asisten saja. Dan Spasojevic ya menjadi man of the match di laga tadi berkat 2 golnya. Bermain luar biasa sekali Spaso. Tapi sayangnya laga Indonesia Singapura menghadapi Indonesia hanya berakhir imbang 2-2. Dan ya, itu saja teman-teman untuk episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.